Berikut ini untuk pengujian inverter low frekuensi EGS 002 16 MOSFET versi 24 volt 2000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor transaksinya atau nomor invoice 76065-9867. Ya, langsung saja kita uji. Di sini untuk tampilan dari inverternya. Kemudian sebelum saya ujikan menggunakan beban, akan saya ujikan untuk settingan kembali on dan batas bawah. Di sini lengkap menggunakan LVD digital. Di sini cara settingnya mudah, akan saya perlihatkan atau saya contohkan untuk settingan dari LVD digital ini. Untuk S2 nya itu settingan batas bawah, kemudian untuk S1 nya itu kembali on ya di sini ya. Untuk settingannya mudah, kita tinggal tekan, misal kita ini S1 dulu ya, untuk S1 kita tekan sampai dia berkedip, lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini saya setting di 21 volt, kemudian kita tunggu sampai berhenti berkedip, dia tandanya sudah save. Untuk S1 nya sama, tinggal kita tekan tombolnya sampai dia berkedip, lalu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Di sini di 24,5, kemudian kita berhenti. Ini setelah berhenti berkedip, dia tandanya sudah save ya ini ya. Ya, kemudian akan saya ujikan di sini. Ini di posisi 24,8 volt, dia hidup. Kemudian akan saya turunkan tegangannya. Ya, di sini di 20,8 ya, dia untuk settingan batas bawah dia off. Kemudian akan saya naikkan pelan-pelan di sini. Di posisi 24,7 ya ini ya, dia kembali on. Mungkin cukup sekian untuk pengujian. Untuk yang selanjutnya akan saya uji menggunakan beban. Terima kasih.